Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan rencana jalan-jalan ke air terjun dulu Kediri. Dan ini saya lagi di tempat parkir air terjun Irenggolo. Jadi di bawah air, lokasinya masih di bawah air terjun dulu ya, di sekitaran pegunungan Besuki. Jadi ini saya tepatnya di belakang warung Bu Yani namanya. Ini belakang view-nya seperti ini. Nah, ini warungnya. Ke sini perjalanan saya lanjutkan ke air terjun dulu dari Irenggolo. Lewat sini. Ya, tadi ada pertigaan belok kiri, jadi tembusnya ke sini ya. Ada pembangunan di sebelah kanan lagi dibangun. Pemandangannya seperti ini, ada bangunan baru juga di kiri kanan. Sepertinya untuk tempat wisata baru nantinya. Oke. Salah jalur. Harusnya saya kanan tadi, oke. Kita lanjutkan. Nah, jalannya seperti ini, kok rusak begini ya. Ini pagarnya sifatnya sementara. Jalannya rusak, dikasih pagar pengaman sementara. Ini kayaknya kalau pas-pasan pakai mobil bisa, ini kayaknya ada satu mobil ini. Jadi mungkin kalau ada mobil dari arah berlawanan ya tahu lewatnya mana. Oh, mungkin lewat kanan sini bisa. Ya, tujuan saya ke air terjun dulu, jadi harus ke kiri. Oke, kita lanjut. Pemandangannya seperti ini, kiri kanan seperti itu. Maaf, ini kameranya ada banyak goncangan gempa bumi. Nah, itu air terjun dulu. Itu telunjuk saya kenapa kok ikut-ikutan maju. Turun dulu, coba saya lihat pas lagi ada tulisan ini saya di bawah warung itu ya, warung view-nya seperti ini. Itu pemandangan depan sana kota Kediri. Ini hutan lindung, hutan kayaknya tanaman baru bukan dari dulu. Jadi saya ikut lagi ikut nunjuk itu ya, nongol. Oke, terus kita jalan lagi lurus, belok kanan tajam, depan itu kafe. Nggak takut kalau diseruduk mobil dia. Di sebelah kanan tanamannya, pohonnya lebat. Terus di sebelah kiri seperti jurang, curam juga jurangnya. Nah, ini karena sinar matahari ada di depan jadi kameranya agak silau. Terus belok kiri. Nah, ini jembatan bawah jurang. Itu jurang. Belok kiri. Oke, kita lanjutkan lurus. Bentar lagi ada rambu-rambu nanjak. Nah, ini saya berhenti, saya lihat sekeliling view-nya kok bagus, maka saya berhenti. Jadi kita boleh dibilang sudah di bukan di lereng lagi nih ya, sudah di gunung ini. Tuh, tanaman di bawah, itu jurang lah. Depan itu ada jembatan, apa mungkin di sana tempatnya wisata. Oke, kita lanjut berangkat maju. Nah, Kediri lagi, ada tulisan Kediri lagi. Wah, tebing depan itu tebing bagus. Batu sebesar itu ya, memang tebing sih ya. Ya, pelan-pelan kita jalannya. Nah, belok kanan tajam. Nah, kamera berguncang lagi, gempa lagi, karena memang jalannya juga nggak rata. Terus saya nggak pakai stabilizer,
kamera juga tidak berstabilisir, akhirnya akibatnya seperti ini. Coba nanti saya edit kalau saya stabilkan pakai aplikasi bagaimana, Mbak, nanti. Ya, ini belum nyampe ini ya, masih ini jalan menuju ke air terjun dulu ini, jadi belum nyampe. Jalannya asik, liku-liku, dingin di sini, udah dingin. Sayang saya tidak bawa temperatur, jadi ini suhunya berapa saya tidak tahu. Yang jelas saya rasakan dingin karena saya tidak biasa di pegunungan, jadi terasa banget dinginnya. Oke, nah, ini ada gapura, tanda gapura apa ini masuk ke air terjun dulu. Nah ini lapangan parkir air terjun dulu seperti ini, areanya luas, bersih, dikelilingi gunung ya, ini Gunung Wilis kalau nggak salah daerah sini ini. Itu ada mobil patroli PLN lah. Jadi kalau mau menuju ke air terjunnya harus turun ke bawah ke sana melewati tangga yang banyak dikenal dengan nama tangga seribu tangga, ya ini sejauh 1 kilometer untuk turun naik tangga seperti ini. Nah seperti itu, kelok-kelok, kalau nggak dibikin kelok-kelok ya curam sekali nanti ya. Nah seperti ini, nah itu turun lagi, kalau masih turun lagi ini belum ada 25% atau seperempatnya ya, sudah dulu. Nah lihat bawah kok masih jauh. Nah itu terus lanjut. Nah sementara pemandangan di sekitar tangga seperti ini, untuk air terjunnya juga belum kelihatan. Oke, maaf saya juga putus asa ini, kayaknya saya nggak berani terus ke bawah, saya takutnya nanti nggak kuat naik. Karena maaf saya udah usia lanjut ini, maka saya putuskan untuk balik naik ke atas ke parkiran. Jadi saya mohon maaf, akhirnya saya tidak bisa mereview air terjunnya. Tapi yang saya sudah pernah bikin video tentang air terjun dulu. Nah kali ini saya nggak mampu ke air terjunnya. Ini pemandangan di sekitar lapangan parkir ini ya. Jadi alhamdulillah saya sudah nyampe di parkiran lagi. Nah, tadi sempat napas saya terengah-engah, kaki terasa pegal semua, sampai nggak bisa untuk melangkah. Jadi asal tahu aja umur saya ini kurang lebih hampir 60 tahun. Nekat untuk bercuci mata melihat pemandangan. Bagus kan? Ini areanya bersih, area parkirnya. Oke, kita putuskan pulang aja. Ini berarti ini kita keluar menuju arah pulang. Nah, ini rute arah pulang ini ya, berarti arah ke Mojo atau ke Kediri. Nah, ke sini masih view-nya masih bagus. Tadi waktu berangkat nggak sempat ambil gambar ini, makanya pulangnya saya sempat ambil gambar. Sekali lagi saya minta maaf, bagus sebenarnya pemandangannya, cuman kamera saya yang nggak stabil. Jadi saya sekali lagi minta maaf. Mungkin lain kali kalau sudah ada rezeki saya perbaiki untuk kamera. Ini kafe-kafe yang di pinggir jalan, jadi di bawah air terjun dulu. Nah itu ada mbak-mbak, mas-mas nongkrong-nongkrong, padahal bukan hari libur ini ya, ini hari Senin, makanya tadi di air terjun dulu sepi. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton dan sudi mensubscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.